Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Gendon Jaya Sport. Kembali lagi dengan saya sendiri, Mas Gendon ya, dari owner Gendon Jaya Sport. Alhamdulillah di pagi hari ini ada pengiriman banyak sekali dari Sabang sampai Merauke, dan hingga kemarin ada juga yang dari Malaysia. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita lihat pesanan apa saja di Gendon Jaya Sport, tak ingatkan lagi, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan langsung saja kita mulai. Kita mulai. Ini ada pesanan bocap efek on dari Pak Yanto yang ada di Bandar Lampung. Pesanannya bocap efek on plus ini pesan tripod, dan juga ada pompa. Pompanya ini mantap sekali, pakainya 6000 PSI, dan juga ini ada mimis. Pesannya langsung dengan mimis. Kenapa kok Pak Yanto tidak sekalian dengan tele, karena beliau sudah mempunyai teleskop makrol yang sangat jos. Dan langsung saja kita lanjut, ini untuk pembeliannya pakai sistem transfer ya, ini pakai sistem transfer, dan juga itu sudah dites pakai Hercules. Dan untuk akuasinya mantap sekali, video tes akuasinya sudah kami kirim ya Pak, silakan ditonton, dan nanti juga akan kami upload di YouTube di tes akuasi. Dan kita lanjut lagi, ini ada pesanan bocap efek juga dari Bapak Jimmy Junaidi yang ada di Cijunjung. Pembeliannya pakai sistem transfer lagi, mantap sekali. Langsung kita lanjutkan. Ini juga ada pesanan maladen kawan. Ini maladennya sangat mantap sekali. Ini cukup dengan harga Rp1.900.000 sudah mendapatkan maladen seperti ini, dan juga bonusnya seperti ini, ada tali sandal, tas, gantungan peluru dan peluru tas STKS. Ini pembelian COD, mantap sekali, COD pos. Langsung kita lanjutkan lagi. Nah, ini maladen yang terbaru juga, ini dengan harga Rp1.900.000, perlengkapannya sama. Dan ini dari Bapak Irwan di Kabupaten Bogor. Nah, pembeliannya masih sistem COD, jadi dari cabang sampai Merauke kami sudah melayani sistem COD, sampai pelosok desa pun masih oke. Kita lanjut lagi, geser ke kirinya. Ini ada pesanan Predator terbaru kawan. Ini Predator Rinjani, jabatnya seri 7, model terbaru. Pesanan dari Bapak Ahmad Raifal yang ada di Seruyan. Ini sama
dengan mimis, karena di sana katanya harga mimisnya satu kaleng itu 250, kalau di sini itu cuma 100.000. Kita lanjut lagi. Ini juga pada long bawel, mantap sekali kawan ini. Ini harganya cuma 41. Dan ini juga pesanan dari Bapak ABD Basir dari Takalar, Kabupaten Takalar cuman. Saya kok baru tahu. Beliau juga memesan pompa 6.000 PSI. Jadi ya tinggal dicolokkan saja. Langsung kita lanjut lagi. Efek on lagi. Sekarang itu musimnya efek on, kawan. Kemarin ada 100 unit, itu sekarang tinggal sedikit. Alhamdulillah lancar. Pesanan dari Bos Mariati Virginia Rumah Keki dari Kabupaten Kepulauan Talaut. Pesannya seperti biasa pakai pos, dan bukan hanya PCP saja, di sini juga ada banyak sekali jenis gejluk. Contohnya seperti ini, gejluk Sanaji. Ini harganya cuma 1.850.000. Mungkin ini tabung berapa ini ya? Coba tak cek. Oh, ini tabung 22, kawan. Tabung 22 harganya cuma 1.850.000. Dan ini juga ada lagi. Ini pakainya tabung 22 juga, harga sama. Nah, biar enggak ketukar. Tapi kalau ketukar ya sama aja. Soalnya harganya sama, pembeliannya juga sama. Sama-sama COD. Jadi kalau dibolak-balik enggak apa-apa ini. Ini dari Bapak Yohanes Supardi dari Kabupaten Ketapang. Dan ini belum ada namanya, baru dicetakkan nama. Nanti kemungkinan satu menitan baru jadi tiga ini. Kalau yang ini ya dari apa? Dari Sragen. Kalau yang efekon hitam dari Banyumas. Dan yang efekon coklat itu dari Bos Peninawati, pelanggan setia dari Gendut Jaya Sport. Beliau sudah membeli 30 unit stok. Nah, 30 unit dari kami itu berbagai macam, dari mulai efekon, ada juga predator, ada juga marauder, moser, dan lain-lain. Beliau itu sudah menotal 30 unit lebih beli di Gendut Jaya Sport. Mantap sekali. Oke, kita lanjut lagi. Ini Mosot OD38 harga cuma 1.900.000. Ini pembelian dari Bapak Ferry Aryantau di Kabupaten Malinau. Kabupaten Malinau. Kita geser lagi ke kiri. Ini ada Bapak Muhammad Jumali
dari Rokan Hilir. Wah, mantap sekali ini kawan. Beliau ini Bapak Ahmad Jumali. Bapak Ahmad Jumali membeli langsung 2 unit Predator Rinjani kawan. Mantap sekali ini. Langsung beli 2 unit. Dan ini juga ada sekalian teleskop Basnel. Ini teleskop Basnel bukan yang biasa, tapi yang ada lampu retikernya, agak mewah sedikit lah. Tapi harganya sama 300. Dan ini juga menambah mimis. Pembelian satu mimis karena belinya Predator 2, jadinya kalau nembak itu agak boros kawan. Kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada Predator Rinjani lagi ya. Untuk hari ini ada banyak sekali pengiriman Predator Rinjani. Ini pesanan dari Bapak Asbudi dari Konawe Selatan. Mantap sekali kawan. Ini berbagai warna, ada yang biru, ada yang merah, ada yang hitam. Dan untuk pengetesan langsung kita lihat saja. Ini ada Mas Safik dan Mas Ceku yang lagi ngetes senapan. Untuk mengetes ini harus diutamakan akurasinya niti. Ini jaraknya kurang lebih berapa Mas Ceku? 20 sampai 25 meter. Dan ini ada gejluk juga, tadi ada efek ton juga. Mantap sekali, nanti divideokan sama Mas Ceku dan juga akan dikirim langsung ke grup admin akurasi, langsung dikirim ke pemesan. Jadinya simple. Oke lah, itu video sedikit apa, lihat-lihat pesanan hari ini atau yang biasa disebut dengan video checklist. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak Anda semua sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam olahraga, salam jedan mania Indonesia.